Selamat malam teman-teman. Kembali kita bersama Bang Benny, kita bicara hukum lagi. Dengan bahasa sederhana saja, bahasa kampung. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman tentang apa itu penyelidikan, Bang. Terus apa bedanya dengan penyidikan? Nah, kita kan sering mendengar ya, penyelidikan kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan. Ini kan bahasa-bahasa yang biasa kita dengar. Sekarang kita membahasnya satu persatu, rekan-rekan, dan dasar hukumnya ya. Nih, saya bacakan dulu dasar hukumnya, nanti kita jelaskan. Oh iya, ada yang bertanya. Sebelum kita lanjutkan, rekan-rekan, ada yang bertanya, Bang, yang abang baca-baca itu apa katanya? Ada aplikasinya, Bang, untuk belajar hukum, kata dia. Jadi dikiranya saya ada aplikasi untuk membahas hukum ini. Jadi saya jelaskan, rekan, yang saya baca ini pasalnya, pasal-pasal di dalam undang-undang itu kan banyak sekali, ribuan, ya. Ada KUHAP, ada KUHP, ya, ada KUHP perdata, ada hukum acara perdata, ada hukum dagang, ya kan, hukum agraria, pertanahan, ekonomi, belum lagi peraturan perundang, banyak banget. Jadi nggak mungkin dihafal. Ya, jadi kalau pasalnya harus kita baca, kalau nggak ingat juga banyak banget, kecuali yang biasa-biasa ya. Itu rekan-rekan. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan tentang penyelidikan dan penyidikan tadi. Jadi di pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, nah, disebutkan begini, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Jadi penyidik itu ada dua macam. Satu penyidik Polri, itu udah biasa kita dengar penyidik Polri. Namun rekan-rekan, pegawai negeri sipil di instansi tertentu ada juga penyidiknya, ya. Disebut dia penyidik pegawai negeri sipil. Ya. Contohnya LLAJR di Sub. Nah, mereka juga punya penyidik. Terus polisi kehutanan ada penyidiknya. Polisi kereta api. Jadi ada instansi tertentu diberikan beberapa penyidik untuk menangani perkara yang ada di sana. Namanya penyidik pegawai negeri sipil yang biasa disebut PPNS. Nah, mereka ini tetap di bawah kendali daripada penyidik Polri, pengawasannya, koordinasi dia. Itu dia tentang penyidik. Nah, sekarang kita lanjut ke penyidikan. Nah, itu tadi penyidikan orangnya yang bertugas. Nah, perbuatannya apa? Penyidikan. Penyidikan namanya. Itu diatur di pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Nah, itu dia penyidikan. Jadi penyidikan ini dilakukan adalah intinya untuk membuat terang perkara, ya kan? Jadi bukan mencari-cari kesalahan orang. Jadi penyidikan ini dilakukan untuk membuat terang perkara. Ya, dengan cara nanti mengumpulkan bukti-bukti, meminta keterangan saksi-saksi, ya. Itu dia penyidikan. Nah, sekarang kita lanjut penyelidik. Penyelidik itu apa? Di pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Jadi penyelidik ini adalah cuma satu anggota Polri, ya kan rekan-rekan.
Berarti berbeda dengan penyidik tadi kan. Penyidik tadi bisa juga dia diambil dari PNS, pegawai negeri sipil. Nah, tapi kalau di penyelidik disebut di pasal 1 angka 4 KUHAP ini adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Berarti hanya anggota Polri yang melakukan penyelidikan menurut undang-undang ini. Kemudian apa itu penyelidikan? Nah, di dalam pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Paham ya rekan-rekan ya? Jadi bedanya penyelidik dengan penyidik tadi, kalau penyelidik tugasnya adalah untuk melakukan penyelidikan itu untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, diduga sebagai tindak pidana. Jadi itu adalah tugas penyelidik, ya, mencari dan menemukan adanya dugaan tindak pidana. Begitu rekan-rekan. Nah, setelah dia mempunyai cukup bukti permulaan yang cukup katanya kan. Setelah ada bukti permulaan yang cukup, maka dilanjutkanlah ke penyidikan. Ya rekan-rekan, ke penyidikan. Nah, ke penyidik tadi apa? Untuk membuat terang perkara pidana yang diduga tadi, membuat terang dia dan menemukan tersangkanya. Paham ya rekan-rekan? Jadi ada dua dalam hal proses hukum tindak pidana ini, ada dua kegiatan. Yang satu penyelidikan dilakukan oleh penyelidik. Yang kedua penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Nah, penyelidik adalah setiap anggota Polri itu dia adalah penyelidik. Nah, kalau penyidik itu yang diberi wewenang untuk menyidik anggota Polri dan juga PNS. Namanya penyidik pegawai negeri sipil. Nah, bedanya kalau penyelidik hanya anggota Polri, tapi kalau penyidik tadi ada juga PNS. Tugasnya tadi sudah jelas. Penyelidik tugasnya adalah untuk menemukan adanya dugaan tindak pidana. Menyelidik dia. Ini belum ada proses penyidikan. Nah, kalau penyidikan itu sudah ada dugaan tindak pidananya. Di situ dilakukan tugas penyidiknya adalah untuk membuat terang dugaan itu, membuat terang perkara itu. Diperiksalah saksi-saksi, dikumpulkan barang bukti. Kalau dalam proses penyelidikan belum ada upaya paksa rekan-rekan. Jadi masih ibaratnya menyelidik saja, mengusut lah ya ibaratnya, bertanya sana, bertanya sini, kira-kira cari alat buktinya apa gitu, kalau ada gitu. Belum ada upaya paksa memanggil orang, memeriksa orang, ya, menangkap orang. Itu belum ada. Dalam tahap penyelidikan tidak boleh, belum ada upaya paksa dia seperti memanggil orang atau menangkap atau menyita atau apa namanya ya, menahan orang. Itu belum ada yang upaya paksa yang sifatnya memaksa, belum ada. Upaya paksa dilakukan ketika sudah masuk tahap proses penyidikan. Nah, kalau sudah penyidikan dia, penyidik berhak, dia berwenang dia memanggil orang. Kalau penyelidikan tadi tidak berwenang dia memanggil. Kalaupun dia perlu orang, dia mengundang, beda dia. Tapi kalau dalam tahap penyidikan berwenang dia memanggil, dan kalau yang dipanggil harus datang, itulah namanya upaya paksa tadi. Dalam tahap penyidikan juga berwenang dia menangkap, menahan, menyita, ya rekan-rekan, beda dia. Jadi sebelum masuk ke tahap penyidikan, penyelidikannya dimatangkan dulu supaya jangan jadi salah tangkap, jangan jadi salah memaksa-maksa orang.
Itu dia, rekan-rekan. Begitu, rekan-rekan. Jadi bedanya penyelidik dan penyidik itu tadi dia. Penyelidik itu sebelum dilakukan penyidikan. Itu tahapannya dilakukan penyelidikan. Ya, setelah penyelidikan menemukan bukti permulaan, maka dilanjutkanlah dengan tindakan penyidikan. Dalam proses penyidikan inilah ada upaya paksa tadi. Memanggil, menahan, menyita barang, ya kan, menangkap. Nah, itu dia, upaya paksa. Tapi kalau dalam penyelidikan tadi, itu tidak ada upaya paksa. Kalau petugas penyelidik perlu keterangan orang, dia mengundang, ya. Belum ada upaya paksa. Kalau diundang kan belum tentu, nggak datang pun namanya undangan, ya kan. Tapi kalau sudah tahap penyidikan, memanggil, itu wajib datangnya, rekan-rekan. Itulah bedanya, rekan-rekan. Nah, rekan-rekan, yang perlu menjadi pertanyaan minimal bagi saya tentang penyelidik tadi, rekan-rekan. Penyelidik di dalam undang-undang ini dijelaskan adalah anggota Polri. Berarti menurut KUHAP ini bahwa penyelidik hanya anggota Polri. Nah, bagaimana penyelidikan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang ada penyidik pegawai negeri sipilnya tadi, misalnya di Dishub atau di kehutanan atau di di kereta api misalnya. Nah, mereka punya penyidik, tapi kan tidak punya penyelidik, ya kan? Bagaimana mereka memulai penyidikan kalau penyelidiknya nggak ada? Karena di KUHAP disebut penyelidik adalah anggota Polri. Beda dengan yang di KPK. Di KPK, di Undang-Undang KPK disebutkan bahwa penyelidik itu adalah ada penyelidik KPK yang diangkat oleh KPK sendiri. Menurut Undang-Undang KPK ada ya. Penyidik pun begitu. Dia punya undang-undang sendiri lah mereka. Oke lah, masalahkan. Tapi untuk penyidik pegawai negeri sipil tadi, bagaimana mereka melakukan penyelidikan, mereka enggak punya penyelidik. Ya, ini hanya tambahan aja rekan-rekan, nambah wawasan kita aja. Intinya kita sudah tahu bahwa apa bedanya penyelidik dan penyidik, dan apa bedanya penyelidikan dan penyidikan. Ya, ini aja untuk nambah wawasan, supaya kita tahu. Jadi ada di TV, penyelidikan, penyidikan katanya. Kita sudah ngerti. Supaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih, tetap tonton channel Bang Benny supaya kita terhindar dari kesewenang-wenangan. Sampai berjumpa lagi, tetap semangat, jauhkan diri dari masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.